Laporan forensik yang seterusnya pula adalah berkenaan dengan pakaian Tang Mo masa Tang Mo dijumpai. Pakaian masa Tang Mo dijumpai itu adalah satu baju bodysuit tau. Bodysuit tu adalah baju satu set. Kalau nak buka baju tu, kena buka semua dari atas ke bawah. Jadi kalau korang masih ingat lagi, dekat video yang pertama Kero buat tu, kawan-kawan Tang Mo yang satu bot dengan Tang Mo, diorang bagi keterangan kepada pihak polis dengan mengatakan yang bahawasanya Tang Mo tergelincir ketika dia nak buang air kecil. Tapi kalau dia nak buang air kecil, dia terpaksa buka satu baju bodysuit dia tu yang dia pakai itu untuk buang air. So apa masalahnya dekat sini sekarang ni? Masalah dia ataupun persoalannya adalah kenapa jasad Tang Mo ditemui lengkap dengan pakaian? Sebab kalau betul dia tergelincir masa dia buang air kecil, dia kena buka baju dia sebab dia pakai bodysuit. Baju tu one set. Kalau dia buka baju dia, sepatutnya jasad Tang Mo dijumpai tanpa pakaian. So bukti Tang Mo berpakaian tu membuktikan kawan-kawan Tang Mo yang satu bot dengan dia tu, diorang kasih pusing cerita dengan pihak polis. Kemungkinan diorang reka cerita untuk tujuan melepaskan diri masing-masing ataupun ada cerita di sebalik kejadian tu. Kejap lagi kita cuba discover sikit-sikit guys. So bila polis dah dapat laporan bedah siasat daripada pihak forensik, buat masa sekarang ni pihak polis mengklasifikasikan kes ni sebagai mati lemas. 80% polis yakin Tang Mo mati disebabkan lemas. Itu mati disebabkan lemas. Tapi sebelum dia mati lemas, apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang membuatkan dia sampai jatuh ke dalam sungai? Disebabkan keterangan daripada kawan-kawan Tang Mo tu mencurigakan. Yalah, kawan dia cakap dia pergi buang air, tapi bila polis jumpa jasad, jasad berpakaian. Apa benda ni? And belum lagi cerita pasal satu video ni guys. Masa kawan-kawan Tang Mo berada dekat sungai tu, diorang ditanya dengan pasukan penyelamat tau, dekat mana tempat Tang Mo jatuh. Masing-masing bagi arah yang berlainan guys. Tangan diorang merata-rata guys. Entah manalah yang diorang tunjuk tu kan. And muka diorang semua terus jadi lain babe. So kes ni menjadi semakin rumit guys, dengan campur tangan Mak Tang Mo lagi, dengan insurans dia lagi. Takpe, tu kejap lagi Kero akan ceritakan. So guys, kita berbalik kepada gambar jasad Tang Mo masa Tang Mo dijumpai tu. Kalau tengok dekat gambar dia, mata sebelah kanan dia bengkak guys. Bengkak macam kena tumbuk tau. And then mata sebelah kiri pula macam terjojol nak terkeluar. Lidah dia terjelir keluar umpama seperti dijerut ataupun dicekik. Lepas tu lebam dekat bahagian badan dia. So tak mungkin jasad yang lemas selama 36 jam boleh jadi seteruk macam tu guys. Disebabkan gambar tu, macam-macam konspirasi yang keluar. Ada konspirasi yang make sense dan ada juga konspirasi yang tak boleh pakai. For your side info eh, gambar-gambar Tang Mo yang viral dekat social media kebanyakannya telah dipadam tau, sebab gambar tu terlampau ekstrim guys. Apa yang Kero akan ceritakan kejap lagi adalah keseluruhan keterangan daripada 5 orang saksi, iaitu 5 orang kawan Tang Mo yang berada dekat atas bot pada masa kejadian. So semua keterangan daripada 5 orang tu dikompilkan menjadi satu guys. So Kero gabungkan kesemua keterangan tu menjadi satu storyline ataupun satu kronologi supaya kita semua mudah faham. Tapi ini adalah keterangan daripada saksi and tak semestinya betul guys. Cerita dia macam gini eh. Gatik iaitu manager Tang Mo eh, Gatik bagi tahu dekat pihak polis yang di mana pada masa kejadian Tang Mo bagi tahu dekat dia yang Tang Mo tu dia nak pergi buang air kecil dekat belakang bot sebab toilet bot tu rosak. Dia cakap macam gitu. Bot tu dia ada toilet, tapi toilet yang ada dekat bot tu rosak guys. Pada masa Tang Mo nak pergi ke belakang tu, kebetulan ada Sen yang tengah baring dekat belakang bot sambil main telefon. Jadi masa Tang Mo tengah buang air, Tang Mo peganglah kedua-dua belah kaki Sen untuk tahan supaya tak jatuh lah. Tak lama lepas tu, tiba-tiba Sen dapat rasakan yang bot dia orang tengah naik tu macam ada satu sentakan ataupun macam tersentak sikit tau. Tapi Sen tak pedulikan pun sebab dia tengah leka main telefon dia masa tu. Dia tak tahu pun yang masa tu Tang Mo dah terjatuh ke dalam sungai guys. Itu hasil daripada statement dia. Tapi ada lagi guys, yang perasan Tang Mo jatuh adalah manager dia sendiri, iaitu Gatik. Gatik yang sedar Tang Mo tak ada dekat bahagian belakang bot, jadi Gatik pun jerit lah, "Tang Mo, Tang Mo, Tang Mo." But the problem is, disebabkan bot tu bergerak dengan sangat laju, benda tu menyebabkan si pemandu bot masa tu yang bernama Robert tak dengar apa-apa pun. Dia tak dengar pun Gatik jerit nama Tang Mo, and dia pun tak sedar yang Tang Mo jatuh masa tu. Jadi si Robert pun dia bawa je lah bot tu macam biasa. And then tak lama lepas tu, bila 4 orang kawan yang lain terdengar Gatik jerit nama Tang Mo, barulah diorang rasa pelik and barulah diorang tahu yang Tang Mo rupanya dah terjatuh ke dalam sungai. So diorang semua buat keputusan untuk mencari Tang Mo tanpa ada bantuan sesiapa pun. Diorang berlima sahaja mencari Tang Mo masa tu. Lepas dah berkali-kali pusing, dah jerit nama Tang Mo banyak kali pun tak nyaut, akhirnya diorang give up and diorang call pihak penyelamat untuk meminta pertolongan mencari Tang Mo. Dekat sinilah guys yang tadi Kero cerita pasal video tu, yang tangan kawan-kawan Tang Mo tu kan masing-masing tunjuk arah yang berlainan tu. Masa pasukan penyelamat datang, diorang tanya kepada kawan-kawan Tang Mo, "Dekat mana Tang Mo jatuh? Dekat mana Tang Mo jatuh ni?" Dan bila dah ditanya macam tu, masing-masing tunjuk ke arah mana-mana entah. Tapi guys, teori pasal tangan masing-masing tunjuk arah berbeza ni 50-50 guys. Tak salah, tak betul. Kenapa Kero cakap macam ni? Kalau nak dikaitkan pasal teori tangan diorang berbeza arah,
salah tu dengan pembunuhan, memang agak susah juga sebenarnya. Ini pada dasar logik, akal and reality guys. Sebab kalau tengok secara logiknya, kenapa tangan orang tu tunjuk arah yang berbeza? Secara logiknya dan mengikut daripada keterangan saksi, diorang semua yang ada dekat atas boat time tu tak tahu pun dekat mana lokasi sebenar Tang Mo jatuh. Sebab orang pertama yang perasan Tang Mo tak ada dekat atas boat adalah Gatik. Tapi Gatik perasan pun time tu Tang Mo dah jatuh dah. Lepas Gatik, Sand. And then barulah 3 orang lagi yang lain perasan. So senang cerita, masing-masing tak tahu dekat mana lokasi sebenar Tang Mo jatuh. Itu sebablah tangan diorang semua berbeza-beza arah. Satu dekat sana, satu dekat sini, satu dekat situ kan. Sebab diorang tak tahu tempat sebenar Tang Mo jatuh. Tapi kalau nak kaitkan dengan pembunuhan, kenapa tangan diorang berbeza arah tu? Satu je guys jawapan dia. Diorang in panic tau. Diorang takut, diorang rasa seram lah sebab dah buat benda jahat kan. Kalau kantoi masak mat, memang kena penjara, rosak hidup. Okay guys, selepas kejadian tu berlaku, polis cuba untuk call kelima-lima orang saksi untuk bagi keterangan tau. Tapi semuanya tak dapat dihubungi guys. Kenapa kau tak nak angkat? Apa sal? Kalau kau tak bersalah, kenapa kau tak angkat? Lepas 24 jam barulah diorang semua datang ke balai polis untuk bagi keterangan. Kenapa 24 jam baru nak datang ke balai polis? Kau tengah plan something ke? Tapi bila dah bagi keterangan, polis cuba untuk matchingkan antara kelima-lima keterangan saksi tu. Diorang punya keterangan tu macam mengelirukan. And ada beberapa keterangan yang tak matching tau. Orang ni cakap lain, orang tu cakap lain, tapi polis hanya dedahkan satu je. Dia ada banyak yang tak matching sebenarnya, tapi polis dia bagi tahu dekat media satu je guys, iaitu Sen bagi tahu dekat pihak polis yang bot tu tersentak secara tiba-tiba tau. Sen seorang je yang bagi tahu bot tu tersentak, tapi yang lain tu, yang lagi 4 orang tu tak ada cakap pun bot tu tersentak. Itu baru satu. Sebenarnya banyak lagi yang tak matching, tapi polis bagi tahu satu je. And then paling latest guys, keterangan yang Kero cerita tadi semuanya adalah satu pembohongan. Yang tadi panjang-panjang lebar, jadi cerita tu adalah satu pembohongan. Diorang reka cerita. Sebenarnya Gatik dia ada satu set perjumpaan dengan seorang VVIP, ataupun kalau dekat Malaysia ni kita boleh panggil sebagai datuk lah. Gatik dia ada set satu perjumpaan di antara Tang Mo dan juga seorang datuk tu . Kita akan cerita dekat bahagian ekstra nanti. Tapi sebelum tu kita akan pergi kepada bahagian ketiga pula. Kalau korang nak tahu, Tang Mo ni dia ada anak angkat tau. Anak angkat dia tu adalah anak kepada Gatik. Gatik tu kan manager Tang Mo kan. And then Tang Mo jadikan anak Gatik tu sebagai anak angkat dia. Sebab Gatik dengan Tang Mo ni, diorang ni sangat rapat tau guys. Disebabkan Tang Mo terlampau sayang dekat anak angkat dia tu, dia sanggup buat apa sahaja, termasuklah dia buat insurance. And then dekat dalam insurance yang dia buat tu, dia letakkan nama anak angkat dia tu sebagai waris penerima pampasan jika Tang Mo mati. Bukan sikit tau. RM130,000 man, pampasan yang anak tu akan dapat jika Tang Mo mati. So dekat sini maksudnya, kalau Tang Mo mati, anak tu akan dapat pampasan tu. Tapi disebabkan anak tu masih kecil, pampasan tu akan diberikan kepada Gatik. Sebab Gatik tu kan ibu kandung kepada anak angkat Tang Mo. Kau faham kan? And benda yang lagi mencurigakan adalah masa pencarian Tang Mo dijalankan, Gatik langsung tak join masa proses pencarian tu. Kau tahu, bekas suami kepada Tang Mo tu pun join proses pencarian tu. Tapi kenapa orang yang boleh dianggap sebagai paling rapat tak join langsung proses pencarian kawan baik dia sendiri tau? And lebih mencurigakan lagi adalah reaction Gatik macam tak ada benda yang berlaku, babe. Muka dia macam nak ketumbuk ke? muka dia macam santai je, tak rasa sedih langsung tau. And then ibu Tang Mo dia ada tanya dekat Gatik tau, kenapa Gatik tak cuba untuk selamatkan Tang Mo? Kenapa dia tak terjun masuk dekat dalam sungai kalau betul-betul Tang Mo mati lemas? Kau nak tahu tak apa yang si Gatik tu cakap? Gatik dia jawab, Gatik dia bagi tahu yang dia tak pandai berenang. Padahal dekat social media Gatik tu ada satu video yang menunjukkan yang si Gatik tu memang sebenarnya pandai berenang guys. Dalam situasi sekarang ni, yang didakwa ada 2 orang guys, Paul dan juga Robert. Paul merupakan owner kepada bot, manakala Robert pula adalah pemandu bot tu. Jadi sekarang ni, kalau dia tak nak didakwa sebagai pesalah, dia kena minta maaf dengan ibu Tang Mo tau. And then ibu Tang Mo akan tarik report polis yang dibuat. So kalau nak minta maaf tangan kosong, tak sedap lah babe. Jadi diorang pun bersetuju untuk memberikan pampasan kepada ibu Tang Mo jika ibu Tang Mo memaafkan mereka. So Kero difahamkan ibu Tang Mo ni siap kira tau berapa jumlah yang perlu dibayar oleh Paul dan juga Robert sebagai pampasan. Dia kira lah berapa banyak yang Tang Mo akan bagi dekat dia jikalau Tang Mo masih hidup sehingga 30 tahun akan datang. So bila dikira, so bila ibu Tang Mo kira tu, pap, jumlahnya adalah sebanyak 3.8 juta ringgit Malaysia man. And Paul dengan Robert tu setuju untuk bayar. So ibu Tang Mo pun, dia kalau dah setuju macam gitu, dia nak bayar. And then ibu Tang Mo pun menerima permohonan maaf di antara diorang tu. Tapi tak semudah tu guys, ibu Tang Mo nak gugurkan tuduhan, nak terima pampasan.
ada seorang peguam dekat Thailand ni, dia cakap tak boleh suka-suka hati, Mat. Kau nak bagi pampasan tanpa melalui mahkamah dan juga perbicaraan. Dia ada proses dia tau. Bukan suka-suka hati, Mat, bagi pampasan settle. Bukan macam itu. And dah terang lagi bersuluh, nampak macam maknya Tang Mo ni macam mata duitan tau. Ibu Tang Mo ni masih nak deny benda tu. Dia cakap dia maafkan Paul dan juga Robert bukan sebab pampasan. Dia maafkan Paul dan juga Robert sebab diorang hari-hari call mak kepada Tang Mo tu untuk minta maaf. Sebab mak Tang Mo ni terharu dengan usaha diorang untuk minta maaf. Maknya Tang Mo pun maafkanlah diorang. Katanya macam gitulah. Dia macam terharu lah sebab hari-hari budak-budak dua ekor tu asyik call je kan. Dan dia pun macam tak sampai hati, dia pun maafkan. Tapi tak sampai hati pun minta duit juga. Kalau kau ikhlas maafkan orang tu, kau tak perlulah nak kira berapa pampasan yang nak kena bayar. Biarlah benda tu ditentukan oleh mahkamah. Kenapa sampai kau kira macam tu, babe? Nampak sangat tu, Mat. Ha, nampak sangat tu, Mat. So guys, sekarang ni Gatik dia dah mengaku yang dia ada set satu perjumpaan di antara Tang Mo dengan seorang datuk Thailand ni guys. Datuk tu orang VVIP, orang kaya raya, Mat. Jadi Gatik set perjumpaan antara Tang Mo dengan datuk tu dekat atas bot dulu. And then masa Tang Mo dah jumpa dengan datuk tu, Tang Mo dia just nak makan-makan dengan datuk tu je lah. Nak makan-makan je. Tapi lepas diorang dah settle makan-makan tu, Gatik bagi tahu dekat Tang Mo yang datuk tu ada bayar lagi duit kepada Gatik untuk extra service guys. Apa extra service tu? Datuk tu dia nak bersentuhan dengan Tang Mo. Macam datuk tu nak pegang-pegang dengan Tang Mo lah, nak cium ke nak apa ke kan. Tapi bukan dekat atas bot, kat tempat lain. Korang faham-faham sendiri lah. Tapi Tang Mo dia tak nak. Itu pasal ada satu video Tang Mo memang nampak macam dia ni buat SOS punya sign guys. Dah macam cerita kejap pula. Tapi this is reality guys. Sign tu menunjukkan yang di mana dia perlukan pertolongan tau. Masa dia buat sign tu, lepas tu dia cakap, cantik tak saya ikat rambut dengan menggunakan straw. Masa itulah dia buat sign tu. Jadi buat masa ni media Thailand pun tak ada bagi tahu siapa datuk tu, and benda pasal statement pasal penglibatan VVIP pun masih lagi tak keluar secara rasmi guys. Polis pun masih lagi tengah buat siasatan. Kesimpulan yang kita boleh buat adalah jika betul ini bukan kemalangan, kalau betul ni adalah satu kes pembunuhan, semoga ada keadilan lah untuk mendiang Tang Mo, dan diharapkan pun pihak berkuasa dekat sana buat kerja dengan jujur, telus, tanpa ada campur tangan daripada mana-mana pihak, terutama sekali tangan daripada orang kata tangan gaib lah, daripada tangan orang yang cuba memanipulasikan dengan menggunakan wang ringgit ataupun one baht Thailand. Sekian from Kero Series. Ada apa-apa info pasal Tang Mo, nanti Kero akan sertakan pada next video. And then until next time, see you soon.